Kali ini saya akan share cara mengetahui QR code kita sendiri di aplikasi BCM Mobile ya. Yuk simak caranya, jangan di skip supaya nggak gagal ya teman-teman. Pertama kita buka aplikasi BCM Mobile, lalu klik MBCA ya. Kita masukkan kode aksesnya seperti biasa. Lalu dari menu ini kita ke menu paling bawah, yaitu QRIS ya, QRIS ini diklik. Nah, dari sini teman-teman klik ya. Di sini ada menu show QR, lalu ada transfer. Teman-teman klik yang transfer. Nah, ini kodenya. Ini kode QR teman-teman. Jadi kode ini yang teman-teman nanti kirimkan ke orang yang mau transfer ke rekening teman-teman ya. Ini ada tombol save untuk menyimpan ke galeri HP teman-teman, dan tombol share di sebelah kanan ini untuk langsung mengirimkan kepada orang yang mau transfer ke rekening kita. Nah, mudah kan teman-teman? Jadi cukup beberapa menit saja sudah kita sudah tahu QRIS kita. Nah, untuk teman-teman yang suka dengan konten-konten tutorial yang singkat langsung to the point seperti ini, silahkan klik subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya doakan teman-teman rezekinya diberkahi dan kesehatannya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.